I'm glad to invite you to Hana Talks. Hana Talks is a medium to convey various things. We walk through light discussion with various figures and walk with you to explore the extraordinary that you never imagined. So come on and stay there, because you will regret losing a great part of our awesome journey. Just relax and enjoy the show. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Dinar Hana di Hana Talks. Oke, pembahasan kali ini kita akan bahas yang lagi hot-hot aja deh. Dan bareng sama expertnya juga, mungkin semua orang udah pada kenal ya. Saya langsung aja sapa buat pendengar Hana Talks. Tamu kita hari ini adalah Bang Akbar. Oke, halo Bang Akbar. Halo. Apa kabar nih? Baik, belum kenal kali. Iya, itu actingnya gitu. Nanti aku suruh kenalan lagi, sabar. Oh gitu. Oke, boleh Mas Akbar kenalan dulu deh sama teman-teman pendengar Hana Talks. Halo teman-teman pendengar, saya Aidil Akbar Majid, perencana keuangan, senior financial advisor. Nah, cukup gitu. Oke. Wow, ini ya udah apa namanya, panjang lebar banget ini penjelasannya siapa Bang Akbar. Jadi semua udah pada kenal ya pastinya. Itu tugas kamu untuk mengenalkan dong, masa aku kenal diri sendiri. Financial senior diajarin dong sama seniornya. Oke, Bang Akbar ini adalah financial consultant yang udah mempunyai prestasi, kemudian pengalamannya luar biasa. Dan kenapa Mas Akbar atau Bang Akbar yang hari ini datang bareng kita? Soalnya kita mau bahas hal-hal yang lagi hot hari ini dan lebih memberikan insight-insight soal investasi. Oke, nah sebelum masuk investasinya nih atau hal-hal yang terkait keuangan, ada satu yang mau saya tanyakan di awal nih Bang. Menurut Bang Akbar apa? Apakah setiap orang memerlukan financial literacy dan apa urgensinya memiliki hal tersebut? Oh iya, di zaman sekarang sih setiap orang akan butuh ya financial literacy, belajar keuangan. Karena kan kondisi udah beda dengan kondisi orang tua kita, beda dengan kondisi kakek nenek kita dulu, beda gitu ya. Kalau dulu kan surviving mode, kemudian kalau mungkin orang pernah dengar zaman, orang mungkin kalau anak sekarang belajar dari buku sejarah ya, zaman Orde Lama, Orde Baru, itu kan semuanya pretty much provided by government, jadi semuanya lebih teratur, lebih rapi. Ya istilahnya, kalau kita ngobrol sama orang-orang tua kita, sama kakek nenek kita, zaman dulu tuh enak, semuanya serba murah gitu kan. Mau beli ayam murah, mau makan gampang gitu ya. Jadi tiap zaman itu kan pasti ada kelebihan dan ada kelemahan. Nah, pasca reformasi Indonesia sudah memasuki yang disebut dengan free market. Jadi semuanya ditentukan oleh pasar gitu ya. Jadi ini benar-benar liberal sekali dibandingin negara-negara, bahkan dibandingin negara maju sekalipun, Indonesia jauh lebih liberal dari sisi pasar gitu ya. Nah, okay. Jadi ini yang kemudian membuat kita harus bisa merencanakan keuangan dengan baik dan benar. Karena kalau kita ngelihat dari zaman dahulu, zaman dulu kan semua murah ya. Orang tua kita nggak punya tuh yang namanya dana pensiun. Ya dana pensiun mungkin dari kalau yang PNS gitu ya, atau ASN dari negara. Kalau yang kerja di BUMN ya udah dari BUMN. Tapi yang lain nggak punya dana pensiun. Itu pun juga dana pensiun yang didapatkan nggak terlalu besar, tapi cukup untuk biaya hidup waktu itu. Nah, kalau zaman sekarang udah nggak bisa, gitu ya. Sekarang kita benar-benar dilepas dengan mekanisme pasar. Lo urus diri lo sendiri deh, gitu ya. Lo urus diri lo sendiri. Nah, negara nggak hadir di situ, jadi akhirnya kita harus bisa mengolah uang kita yang sedikit itu, gitu. Gimana caranya supaya bisa merencanakan keuangan dengan baik dan bisa mencapai masa depan yang kita inginkan. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke, nah terkait tema hari ini yaitu be careful of investment, lots of traps. Oke, nah menurut Mas Akbar wajib nggak sih setiap orang untuk memulai investasi keuangan?
Ya, gini, investasi itu satu titik ya. Kita mulai dari perencanaan dulu. Jadi banyak orang-orang anak muda sekarang ini kan pada nggak sabaran, pengen buru-buru investasi, gitu ya. Milenials itu kan terkenal dengan pengen semuanya serba instan, nggak sabar, nggak mau melalui proses, pengen kaya mendadak, gitu ya. Ini kalau orang kasih stigma positif sama milenial, saya agak sedikit kasih stigma negatif tentang milenial. Karena itu yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum, gitu ya. Jadi ya kita harus akuin aja kalau ngobrol sama teman-teman HRD itu paling pusing mereka ngadepin milenial. Kenapa? Kerjaannya lompat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, gitu ya. Loyalty-nya nggak ada, gitu kan. Terus pengen instan, pengen cepat, gitu ya. Nah, instan dan cepat ini yang kemudian seringkali dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu. So, jadi kita harus ada prosesnya. Jadi sebelum lari ke investment, ke investasi, kita harus buat dulu perencanaan. Perencanaan itu tahapannya ada banyak sekali. Produk juga nggak langsung serta-merta langsung masuk ke saham gitu ya. Produk itu ada dari mulai yang konservatif, ada mulai pakai produk yang biasa, tabungan deposito, ada yang namanya emas, ada yang namanya reksadana. Reksadana pun ada beberapa tahapannya, ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Baru kemudian investasi ke saham. Sebelum itu ada surat utang dulu, ada ORI, ada sukuk retail. Setelah itu baru masuk ke saham, ya kan? Ada campuran, ada saham, kemudian baru masuk ke properti, baru masuk ke bisnis. Gitu. Nah, jadi tiap tahapan itu, tiap orang itu ada levelingnya gitu. Jangan semua pengen tiba-tiba lompat pengen investasi. Investasi kemana? Saham. Ya, jeblok lah pasti. Gitu, ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang ketidaksabaran dan melalui proses ini yang belum dimiliki oleh generasi milenial sekarang. Makanya kenapa investasi okay, wajib, tapi investasi yang seperti apa gitu kan? Produknya apa? Investasi itu nggak serta-merta ngomongin saham loh gitu ya. Emas bisa buat investasi, obligasi suatu utang bisa buat investasi gitu. Jadi jangan yang ada di pikirannya langsung terpaku bahwa oh investasi itu harus saham. Karena kalau nggak ngerti dan kita salah masuk, gitu, akibatnya apa ya? Akibatnya uang yang sudah kita kumpulkan dan persiapkan itu bisa hilang. Gitu. Oke, nah sekarang langkah awal banget buat memulai investasi ini apa? Ya, gini, kan tiap produk itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Ya. Oke. So kita coba memanfaatkan kelebihan dari setiap produk itu disesuaikan. Jadi gini, setiap orang itu punya goals, punya keinginan dalam kehidupan mereka. Dan orang itu beda-beda. Bahkan orang yang kembar sekalipun, kita pernah punya klien kembar ya, itu ternyata meskipun dia kembar, tapi dia punya tujuan yang beda. Ya otomatis beda lah, pasangannya beda kan soalnya kan. Nah, jadi orang kembar aja masih punya sifat yang berbeda, masih punya keinginan yang berbeda. Gitu. Yang satu pengen nikah cepat, yang satu pengen nikah agak lama. Yang satu pengen jadi pengusaha, yang satu pengen kerja, maaf, yang satu pengen kerja, ini kembarnya cewek ya. Yang satu pengen kerja, yang satu pengen jadi ibu rumah tangga. Itu padahal kembar loh. Gitu ya. So, jadi tiap orang tuh akan punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Nah, seorang expert seperti penyelenggara keuangan kayak saya, itu akan nanti membantu menghitungkan dan nanti juga akan membantu juga melihat okay, untuk tujuan-tujuan keuangan yang mana dia akan sebaiknya investasi ke produk yang mana gitu. Karena kan tadi yang terjadi sekarang ini adalah orang itu suka salah produk gitu ya, tujuan keuangannya jangka panjang masuknya produk jangka pendek atau kebalikan, tujuan keuangan jangka pendek masuknya produk jangka panjang. Nah, jadi tahapan awal, step awal adalah tahu dulu tujuan keuangan. Saya maunya apa? Tujuan keuangan itu dipecah menjadi tiga. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, dari situ nanti baru ketahuan, okay, untuk jangka panjang bagusnya produknya sini. Itu pun juga harus juga diikuti dengan profil resiko. Gitu. Jadi kita lihat lagi, setiap orang tuh punya kecenderungan terhadap resiko itu seperti apa. Adaptasi dia terhadap resiko apa. Ada yang berani ngambil resiko. Ada yang sedang-sedang aja, ada yang, aduh saya nggak berani deh kalau resiko-resiko gitu. Nah, itu kita harus sesuaikan lagi, gitu. Jadi nggak semua orang cocok untuk masuk ke produk keuangan yang sama. Tergantung dari jangka waktunya, tergantung dari financial goals-nya,
tergantung juga dari profil resikonya. Gitu. Oke. Nah, kalau bisa dikasih ini nggak sih contoh investasi yang cocok, produknya ya, contoh produk investasi yang cocok untuk jangka panjang apa atau yang jangka pendek apa? Ya, sekarang gini, kalau jangka pendek itu kan di bawah setahun. Mm-hmm. Ya. Nah, kalau setahun itu kan kita bikin dong, uangnya ada dong sampai tahun depan. Mm, okay. Kan gitu kan? Nah, nggak mungkin dong kita pas lagi butuh-butuhnya tahun depan, terus uangnya hilang, kan nggak mungkin. Mm-hmm. Jadi, atau uangnya turun misalnya, kan nggak mungkin. Mm-hmm. Karena kan jangka waktu durasinya cuma sampai setahun. Mm-hmm. Oleh sebab itu, kita harus cari produk yang kira-kira sampai tahun depan, dia nggak akan turun, atau kalaupun turun cuma sedikit. Hmm. Gitu. Makanya masuk ke produk-produk jangka pendek. Jangka pendek itu misalnya apa? Produk perbankan, tabungan, deposito, okay. Itu produk jangka pendek, ya kan? Hmm. Emas, itu produk jangka pendek. Hmm. Nah, emas itu bukan berarti nggak ada resiko. Bisa jadi turun, karena sekarang lagi tinggi-tingginya harga emas, ya kan? Hmm. Tapi penurunan harga emasnya belum tentu setajam kalau dibandingin kita main ke saham misalnya. Okay. Itu jangka pendek. Jadi jangka pendek itu yang dicari itu adalah stabilitas. Yang dicari adalah memastikan security, memastikan bahwa uang kita tahun depan masih ada. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau jangka pendek nggak nyari return, gitu. Nggak ada tuh yang saya mau dapat 20% dalam jangka waktu setahun, gimana mas? Ya lo judi aja sana, gitu ya kan? Okay. Iya, kalau ada orang datang ke saya kayak gitu, ya saya suruh pulang. Gitu. Nggak ada, saya bukan tukang sulap. Ya kan? Okay. Iya, kita ngomong ini aja, kita ngomong fair-fairan aja, gitu ya kan. Anda datang ke seorang financial profesional yang sangat mengerti produk keuangan, nanti kan dalam waktu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bikin Anda kaya dengan 50% return atau 30% return dalam waktu 1 tahun. Gitu. Yes. Itu namanya mimpi. Gitu. Okay. Kalau ada yang menawarkan seperti itu, saya yakin-yakinnya nggak nyampe setahun uang Anda akan hilang. Okay. Dan itu yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menjual investasi bodong. Kan banyak tuh bikin acara di hotel, bikin acara di mana, ya kan? Nawarin, ada yang apa sih, beternak lah, ada yang bikin kebon lah, ada yang lah, macam-macam lah itu kan. Nah, itu yang kemudian ujung-ujungnya hilang uangnya. Gitu. Okay. Itu yang jangka pendek. Jangka menengah, 1-5 tahun. Nah, 1-5 tahun kita lihat profil resikonya. Biasanya produknya yang matching nih, jatuh tempo 2 tahun, jatuh tempo 3 tahun. Hmm. Jangka menengah itu bisa macam-macam ya goals-nya ya. Bisa misalnya menikah, ya, atau mungkin lahiran anak tahun depan, atau mungkin anak masuk masuk sekolah. TK misalnya, atau masuk SD gitu ya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi misalnya, atau pengen sekolah lagi S2 3 tahun lagi. Jadi kan beda-beda goals-nya kan. Hmm. Nah, nanti kita matching gitu. Kalau yang 2 tahun 3 tahun kan ada yang namanya ori. Ori kan 3 tahun jatuh tempo tuh. Itu bisa, ya kan. Emas juga masih bisa dipakai untuk 2-3 tahun misalnya. Jadi sangat bervariasi produknya. Nah, kalau jangka panjang di atas di suatu hari tahun, itu secara keuangan kita masih kuat kalau sampai terjadi suatu hari uang kita sampai drop. Gitu ya. Jadi saya invest sekarang nih misalnya 10 juta, terus tiba-tiba besok uangnya ngedrop 5 juta, 50%. Nggak senewen, nggak panik. Gitu. Kenapa? Lah kan uangnya mau dipakai 10 tahun lagi. Ya santai aja. Gitu. Nah, 10 tahun lagi pasti balik lagi kok. Gitu. Bahkan bisa lebih tinggi. Okay. Nah itu maksudnya kenapa ada jangka pendek, menengah, dan panjang tadi. Gitu. Oke. Okay. Ini nih ngomongin soal saham. Banyak banget kan yang menggaungkan terkait kaya dari saham. Apakah semudah itu, Bang? Gini, makanya tadi saya katakan ya. Jadi sebenarnya ada dilematis antara kampanye yang dilakukan, yaitu yuk nabung saham, dengan tingkat literasi pengetahuan masyarakat tentang saham. Ya, saya pertama kali orang yang mengkritisi kampanye yuk nabung saham. Itu dari sisi namanya itu salah. Oke. Okay. Ya. Nabung itu produk perbankan. Ketika orang bicara nabung, konotasinya adalah safety. Mm-hmm. Saham itu produk pasar modal. Ketika ngomongin saham, kita ngomongin resiko. Mm-hmm. Jadi ini dua kata, dua suku kata yang digabung jadi satu yang bertolak belakang. Satu nabung, safety. Mm-hmm. Yang satu resiko. Gimana coba justifikasinya? Mm-hmm.
Ya, jadi waktu kampanye ini diluncurkan, saya langsung nulis di media saya. Saya kebetulan punya kolom di detik.com, ya. Terus kemudian juga di website saya, adilakbarmajid.com. Saya yang pertama kali teriak-teriak, ini siapa sih yang bikin kampanye gitu kan. Karena kontradiktif. Dan itu yang kemudian membuat, di satu sisi memang iya, di satu sisi generasi milenial sekarang menggebu-gebu untuk taruh uang di saham. Saya bicara kata-kata taruh uang di saham ya. Karena di saham itu bisa dua pendekatan, sebagai investor atau sebagai trader. Ini aja banyak milenials yang nggak paham. Gitu. Anda mau jadi apa posisinya? Mau jadi investor atau mau jadi trader? Traders pun ada lagi dengan posisi yang beda. Ada day trader, ada swing trader. Ya. Anda mau jadi posisi yang mana? Nah, yang hal-hal yang kayak gini kan nggak dipelajarin, nggak dikasih tahu, nggak nyampe ke masyarakat. Taunya langsung, oke, kalau mau kaya investasi saham, gitu, ya kan? Padahal belum tentu juga. Oke, kalau mau aman investasi saham blue chip. Kata siapa blue chip aman? Belum tentu juga. Kondisi kayak sekarang nih, kondisi pandemi, kondisi ekonomi lagi jelek, kondisi masuk resesi, banyak blue chip yang tumbang. Padahal blue chip sahamnya, gitu, ya kan? So, jadi tidak serta-merta investasi di saham itu bisa membuat kita kaya mendadak, gitu ya. So, jadi dibutuhkan tadi analisa, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan kecerdasan untuk memilih, yang itu harus dilakukan bertahap, gitu. Nggak bisa langsung serta-merta masuk, gitu. Oke. Bahas yang tadi nih ya, perbedaan dasar trader sama investor. Mungkin bisa dijelasin nggak, Bang? Oke. Kalau trader itu, kalau gini, Anda punya coffee shop kan? Yes. Nah, kamu taruh uang di situ kan? Berapa lama kira-kira balik modalnya? Lima tahun. Hitung-hitungannya. Lima tahun. Oke. So, kamu jualan kopi cangkir per cangkir, ya kan? Jualan biji kopi, ya kan, mengharapkan 5 tahun balik modal. Balik modal. Itu namanya investor. Oke. Terus ada orang datang ke coffee shop kamu, terus bilang gini, Bahana, aku mau dong beli coffee bean kamu, aku jual lagi pakai namaku, merekku sendiri, boleh nggak? Boleh. Itu namanya trader. Pedagang. Oke. Ya, jadi trader itu mencari keuntungan dalam jangka pendek. Ya. Dia nggak peduli coffee shop-nya jalan apa nggak jalan. Pokoknya begitu dia beli harga dari kamu, beli biji kopi. Misalnya kalau kamu jual biji kopi 1/4 kilo, misalnya 125.000 sampai 150 misalnya. Kalau beli pakai reseller, kasih dapat diskon 15%. Kamu jual 110 ke dia, supaya dia bisa jual 135. Jadi dia dapat margin 25 perak misalnya gitu. Nah itu posisinya adalah yang satu trader, pedagang. Gitu. Kalau investor, kamu nggak mikirin profit jangka pendek. Kamu mikirnya adalah bagaimana supaya balik modal, bagaimana supaya bisnisnya sustain, bagaimana supaya yang jualannya laku, dan lain sebagainya. Kamu mengharapkan dividen dari usaha kamu. Ya kan? Gitu. Nah itu tidak 100% menggambarkan, tapi paling tidak bisa membedakanlah orang. Jadi kalau trader itu pedagang, kalau investor itu memang invest buat jangka panjang. Investor itu businessman. Oke. Jadi saham itu di trade-nya beda. Anda mau jadi pedagang atau mau jadi bisnismen, pengusaha, gitu. Ya, nanti cara pola membacanya beda, cara baca chart-nya beda, fundamental analisisnya beda, technical analisisnya beda, saham masuk, saham keluarnya beda. Itu akan sangat membedakan. Jadi satu kategori saham aja itu bisa sangat detail gitu ininya belajarnya. Kita fokus di trading aja, trading itu macam-macam strateginya nanti, gitu ya. Ada yang fundamentalis, ada yang teknikalis, gitu ya. Teknikalnya sih macam-macam. Tadi kan ada saya bilang kan, tradingnya ada yang swing trading, ada yang day trader, macam-macam. Gitu. Jadi nanti sangat ditentukan dari kita mau ngambil posisi seperti apa. Gitu. Oke. Ya. Nah, buat kita yang masih awam nih terkait financial literacy ya. Yang dasar aja belum paham, nah apalagi soal investasi. Pastinya teman-teman di sini yang masih baru dan pengen invest kan membutuhkan financial advisor. Nah idealnya apa yang bisa kita lakukan nih, biar bisa kita bisa tracing dan biar nggak kena financial advisor abal-abal? Ya gini, financial advisor ini kan udah lama ya. Saya
salah satu dari sedikit mungkin yang bisa dikatakan yang pertama kali ya, bahwa bawa ilmu dan sekolah pendidikan ini dari Amerika ke Indonesia. Saya jadi financial advisor itu dari tahun 95. Okay. Ya, saya mulai tahun 94 sebagai junior, tapi kemudian mulai seriusin tahun 95, saya trading saham 95, gitu ya. Ketika itu orang Indonesia nggak ada yang ngerti financial advisor. Mm-hmm. 97 saya udah jadi senior advisor, saya udah punya apa namanya orang-orang yang kerja di bawah saya. Kalau pengen lihat pekerjaan saya seperti apa antara tahun 95 sampai tahun 2000, nonton aja film namanya Wolf of Wall Street, ya. Okay. Ada Jordan Belfort. Nah, itu kurang lebih itu apa yang saya kerjakan antara tahun 95 sampai 97, which is itu sebenarnya kurang lebih tahun yang sama dia beraksi waktu itu. Kalau Jordan Belfort tahun 92 kalau nggak salah mulainya. 92 sampai tahun 97, 98 kalau nggak salah ya. Nah, kurang lebih hampir sama, ya, tapi nggak se-wild itu, ya. Nah, dari financial advisor atau financial planner yang satu, punya jam terbang, ya. Jadi saya bawa ilmu ini pulang ke Indonesia, otomatis mengajarkan ke banyak murid-murid. Tapi murid-murid yang namanya murid ya, ada yang pinter, ada yang pendiam, ada yang nggak pinter-pinter amat tapi jago ngomong, gitu ya. Ada juga yang mendingan saya di belakang layar aja tapi dia pinter, gitu, dia jago. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Jadi kita harus benar selektif memilih murid-murid. Ya kalau nggak mau, ya cari ke gurunya langsung, kayak yang senior-senior. Okay. Di Indonesia ada kurang lebih mungkin ada sekitar 5-7 orang yang memang senior. Senior itu dalam arti kata mulai sebagai financial planner dari awal tahun 2000-an ya. Jadi pengalaman jam terbangnya udah di atas 10 tahun, bahkan di atas 15 tahun. Nah itu sebenarnya yang paling aman ya kalau mau ketemu financial planner. Jadi ketemu saya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya, waduh, ketemu Mas Akbar mungkin bayarnya mahal. Oke, cari junior deh, cari yang junior. Tapi juniornya junior yang mana nih? Saya bilang tadi kan, ada junior yang ngambil sekolah di saya, lepas, terus kemudian dia jadi bajingan, ada. Yang junior ngambil sekolah di saya, lepas, kemudian dia jadi yang pinter, jago, ada. Nah, lihat memang recommended dari senior-seniornya, gitu. Okay. Yang memang dimentorin secara langsung, gitu ya. Tidak dilepas atau memang direkomendasikan gitu. Nah itu bisa pilihan yang kedua. Ketiga baru kita bicara masalah sertifikasi. Karena kenapa? Zaman sekarang sertifikasi ini orang bisa ngambil kelas, ngambil sertifikasi setahun, habis itu aja nggak perpanjang, tapi gelarnya dipakai. Itu nggak boleh, itu pelanggaran kode etik sebenarnya. Gitu ya. Jadi cuma karena enforcement di Indonesia belum berjalan, masalah penggunaan gelar, makanya masih ada aja gitu. Orang yang ngaku-ngaku financial planner bergelar, padahal gelarnya udah mati. Dari kapan tahu gitu ya. So, jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi cek sertifikasinya, cek gelarnya, ceknya kemana? Ke asosiasi. Kita punya namanya APRKEI, Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia. Terus tempat saya asosiasi pemberi gelar namanya IARFC. Ada websitenya iarfcindonesia.com ya. Terus cek asosiasi apakah benar financial planner ini member dari asosiasi ini. Apakah membershipnya masih berjalan? Apakah dia masih update? Karena gini, yang namanya gelar profesi itu, gelar itu expired, jatuh tempo setahun sekali. Jadi mereka pemegang gelar itu, kalau di tempat saya ya, itu setahun sekali. Jadi mereka setiap tahun tuh harus memperpanjang gelarnya. Dan itu, itulah sebabnya nggak mudah. Gitu ya. Mereka harus melakukan sekian banyak kredit dan sebagainya. Itulah sebabnya banyak orang yang males memperpanjang gelar. Tapi tetap ngaku-ngaku sebagai financial planner. Nanti hati-hati yang seperti ini, gitu. Karena banyak di sana di luaran. Atau dia ngaku-ngaku financial planner, tapi sebenarnya dia nggak financial planner full. Dia sebenarnya orang yang bekerja di sisi keuangan, gitu ya. Terus belajar financial planner semata-mata supaya dia bisa jual produknya dia. Karena financial planner ada dua macam. Ada financial planner yang bekerja di institusi keuangan. Ada financial planner yang tidak bekerja di institusi keuangan. Gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan gitu ya. Yang mana yang lebih baik? Sebenarnya dua-duanya baik kalau dia menerapkan ilmu yang benar, ya kan? Tapi seringkali mereka yang bekerja di institusi keuangan kan pasti mereka terima gaji dari institusi keuangan. Makanya mereka akan lebih bias dalam hal membicarakan masalah produk nantinya. Gitu. Jadi ketika dia ditanya produk ini bagus apa enggak, kalau itu bukan produk dia, bisa jadi dia nggak akan bilang bahwa itu produk bagus gitu, karena dia terikat
kontrak atau perjanjian dengan tempat dia bekerja, yes, dia hanya boleh menjual atau membicarakan produk yang dia miliki. Nah, itu kelemahannya dari mereka yang bekerja di sistem keuangan, gitu ya. Nah, kalau yang independen ya berarti dia tidak terikat oleh terikat boleh. Nah, eksklusif ya. Kalau dia terafiliasi mungkin masih mungkin, tapi kalau terikat secara eksklusif dia nggak boleh. Nah, itu pun kalaupun dia terafiliasi, dia tetap harus mendeklarasikan ke nasabahnya atau nasabah tanya, gitu. Financial planner Anda ini nggak terafiliasi nggak dengan institusi keuangan mana? Dan financial planner kalau ditanya seperti itu harus jawab, oh iya, kami terafiliasi dengan A, B, C, D, E. Gitu. Nanti kan nasabah sendiri akan menentukan, oke, kayaknya nyaman nggak sih sama financial planner yang A atau yang B atau yang C, gitu ya. Terus sekarang ini kan zaman milenial ini kan zamannya sosial media ya. Instagram, Facebook, kemudian YouTube ya, dan lain sebagainya. Nah, banyak saya lihat juga, contohnya di Instagram deh, banyak Instagram itu yang memberikan edukasi perencanaan keuangan. Ya, biasanya kalau sudah saya kejar orangnya udah keburu jiper duluan tuh biasanya. Dan kalau yang bertanggung jawab dia pasti langsung ngomong, oh saya bukan financial planner ya, saya hanya belajar otodidak. Gitu. Jadi tolong hati-hati dengan akun-akun yang mengedukasi financial planning. Mengedukasi financial planning itu bagus. Berarti membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan. Tapi tidak serta-merta menjustifikasi bahwa orang tersebut capable untuk menjadi seorang konsultan. Gitu, ya. Jadi hati-hati. Sekarang banyak, karena gini, menciptakan konten sosial media itu gampang. Ya. Anda cukup bayar orang yang jago bikin konten, jago desain. Konten cukup cari tulisan saya punya lebih dari 500 artikel yang ada di media online, ya. Kamu juga bisa gitu. Jadi suruh aja orang kreatif kamu cari konten, tulis deh dinar keuangan gitu, ya kan? Atau dinar consulting gitu. Tulis materinya ngambil dari tempat saya, dibikinin konten, dibikin gambar menarik. Orang semua berpikir silau, berpikir bahwa kamu jago tentang financial planning. Itu banyak, kontennya banyak gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Nah, karena kenapa? Saya lihat sekarang banyak sekali konten-konten mengedukasi. Di satu sisi kita senang karena itu mengedukasi masyarakat. Tapi di sisi lain agak sedikit khawatir juga karena followernya mereka banyak ya. Ada yang 30.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Dan follower itu sekarang bahkan udah kayak fanatik ya. Nah jadi menghamba gitu ya. Jadi sama si pengisi. Bahkan ada beberapa akun itu yang anonim, nggak pakai nama. Nah itu juga lebih parah lagi. Ya jadi hati-hati gitu ya. Jadi kalau yang pakai nama langsung masih bisa dipertanggungjawabkan, karena orangnya langsung ketahuan jelas. Aidil Akbar Majid. Oh iya. Itu meskipun kadang-kadang yang ngisi mungkin admin saya gitu kan. Tapi kan ada namanya. Tapi kalau namanya anonim gitu misalnya, dan itu bukan nama perusahaannya dia, bukan nama firmanya dia, gitu kan, itu lebih mengkhawatirkan lagi. Nah itu tolong hati-hati. Boleh ngambil materinya, boleh belajar dari situ, nggak masalah, tapi belum tentu orang yang mempunyai akun tersebut adalah seorang yang mempunyai sertifikasi dan capable dalam melakukan financial plan. Gitu. Ya. Jadi intinya sih cross-check sama asosiasi sih. Siap. Nah, ini kan ada yang lagi happening banget nih ya di Indonesia sekarang nih Bang. Persis banget sama yang ceritain Bang Akbar. Jadi dia mengedukasi di sosial media, kemudian followernya banyak, dan ternyata banyak juga yang sekarang kecewa. Ya kan, jadi mungkin bisa kita bilang yang tenar belum tentu benar gitu ya. Nah sekarang ini yang kita pengen tahu pembelajaran dari kejadian yang sudah terjadi kemarin ya, buat teman-teman milenial mungkin yang sedang belajar berinvestasi dan kecewa, mungkin harus tahu apa sih sebenarnya batas antara financial planner dan seorang manajer investasi. Ya, jadi gini, yang namanya financial planner tuh merencanakan, membuat perencanaan, menghitung dan sebagainya, ya. Jadi financial planner itu tidak mengelola dana. Ya, dia tidak boleh mengelola dana, dia tidak boleh menerima dana,
ya, dia tidak boleh, dia tidak melakukan trading dana. Oke. Okay. Ya. Kenapa? Karena untuk mereka yang mengelola dana dan trading dana itu berada di bawah undang-undang pasar modal. Jadi harus punya izin lagi. Izinnya khusus, namanya wakil manajer investasi, wakil perantara pedagang efek, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Pun bisa jadi juga ada financial planner, meskipun nggak ada ya, mungkin ada 1-2 orang di Indonesia yang punya sertifikasi itu, ya, tapi dia biasanya akan harus memilih dia mau jadi trader atau jadi financial planner. Ya. Dan biasanya mereka akan memilih jadi trader, tidak jadi financial planner. Karena kalau financial planner itu lama, ngurusinnya panjang, jangka panjang. Kalau trader kan cepat, masukin duit sekarang, besok udah dapet duit. Gitu. Okay. Ya. Saya mungkin salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia yang punya izin paling lengkap. Saya punya WAPER, Wakil Agen Penjual Efek Reksadana. Saya punya WMI, Wakil Manajer Investasi. Dan saya punya WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Okay. Tapi saya tidak mengeksekusi perizinan tersebut untuk mengelola uang nasabah karena saya berdiri di kaki sebagai financial planner. Okay. Jadi saya harus memilih. Ketika saya mau mengelola dana, saya harus lepas posisi financial planner saya. Saya kelola dana. Itu, ya kan? Jadi, tadi ya, mesti diingat bahwa financial planner tidak mengelola dana, financial planner tidak mentradingkan dana. Trading dana itu harus lewat sekuritas. Gitu. Dan yang punya akses untuk mengeksekusi dana tersebut adalah nasabah atau brokernya. Financial planner di sini sifatnya hanya memberikan nasihat saja, memberikan arahan. Tapi keputusan untuk membeli dan menjual itu ada di tangan nasabah, di tangan klien, bukan di tangan financial planner. Gitu. Kurang lebih financial planner itu hampir samalah kalau dengan profesi dokter, ya. Apa namanya? Dokter menyarankan, bapak berhenti rokok karena udah batuk-batuk nih, berat nih paru-parunya nih. Tapi kan balik ke pasiennya kan, mau berhenti apa enggak urusan pasiennya toh. Gitu, ya kan. Bahkan dokter ketika mau melakukan suatu tindakan ya, misalnya di rumah sakit nih harus operasi, harus dibius, harus disuntik, harus diapa, dijahit. Itu setiap tindakan yang mau dilakukan oleh dokter harus atas persetujuan pasien. Ya kan, sehingga kalau terjadi apa-apa pasien paham resikonya loh, gitu. Nah itu kurang lebih hampir sama dengan hampir sama dengan si trader tadi, gitu loh, ya. Nah financial planner tidak dalam kapasitas untuk melakukan itu bukan tupoksinya seorang financial planner, gitu. Ya jadi clear karena kasus yang sekarang terjadi adalah percampuran. Pekerjaan tadi dia bukan bidangnya, dia bukan ahlinya, tapi dia melakukan itu dan salah lagi dia melakukan itu tanpa izin dari kliennya. Oke. Gitu. Kalau dari sudut pandang Bang Akbar sendiri kasus yang kemarin ini, mungkin di luar sana masih banyak yang kurang paham sih ya. Jadi teman-teman milenial nih yang sudah niat gitu ya, nawa itu saya mau mulai investasi, dengar berita yang seperti kemarin mungkin mereka mundur. Nah ini kalau dari sudut pandang Mas Akbar, detailnya itu seperti apa dan sebenarnya itu bisa dihindari dengan cara yang sudah dimention tadi sama Mas Akbar gitu. Ya balik lagi tadi, pilihlah perencana keuangan yang punya jam terbang. Jadi gitu dia double agent gitu ya. Kenapa? Double agent gitu kayaknya ya. Jadi dua ngerangkep gitu kan. Yang seharusnya tidak boleh. Iya, financial. Yang terjadi kemarin itu adalah mereka mengaku financial planner, tapi kemudian mereka mentradingkan uang nasabah pakai license-nya orang lain. Itu sih sebenarnya gray area, ya. Okay. Tapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika melakukan trading itu gray area nanti, tugasnya dari Satgas Waspada Investasi yang akan menentukan itu salah atau benar, ya karena itu dia bermain di area yang abu-abu banget, gitu ya. Tapi yang sudah pasti salah adalah mereka melakukan transaksi tersebut tanpa ada izin atau pemberitahuan dari nasabah pemilik rekening. Okay. Itu udah pasti salah. Itu mau di apa, mau dibolak-balik kayak apapun, itu udah pasti salah, gitu ya. Jadi itu udah pelanggaran undang-undang pasar modal. Nah, fakta yang mengatakan bahwa
dia ngakunya A kemudian melakukan B, itu juga salah, berarti kenanya pidana. Gitu kan, harusnya. Ya, kita nanti lihat lagi proses hukumnya seperti apa nih. Apakah kena pidana, itu masuk ke, masuk pasal 372 penipuan. 372-378. Ya kan? So, jadi ketika ngakunya A mengerjakannya B, berarti kan sudah nggak konsisten. Ya. Nah, jadi kecuali memang dijelaskan, ya, oke, kami bekerja sama dengan perusahaan ini, uang Anda akan dikerjasabah loh. Nah, ya, kami hanya memberikan nasihat, tapi keputusan tetap di nasabah loh, tetap di Anda loh, Anda mau beli apa enggak. Nah, kalau seperti itu masih masuk ke area yang masih bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi balik lagi, gitu, ketika kita mau, kalau misalnya gini, saya pengen ini dong, pengen belajar saham, mau trading, ya udah langsung aja ke broker. Ngapain ke financial planner? Gitu, ya kan? Kan mau main saham, gitu ya. Tapi kalau financial planner, bicaranya Anda mau dibuat rencana seperti apa? Anda mau punya tujuan keuangan seperti apa? Gitu. Itu direncanakan dulu, gitu. Nah, apakah nanti ujungnya mungkin ada investasi ke saham? Bisa jadi. Tapi kita lihat lagi, perlu nggak dia masuk ke saham untuk ngambil resiko yang lebih tinggi lagi. Kalau tanpa harus masuk ke saham, dia bisa mencapai tujuan keuangannya, kenapa harus masuk ke saham? Kan gitu. Sekarang ini kan euforianya kan kalau main saham keren, gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi orang kan ngomonginnya yang bagus-bagus, ya nggak ngomongin resikonya kan. Gitu. Ya. Nah, kemudian perkara di belakangnya ada lagi permainan-permainan itu, mungkin tidak kita bahas ya, karena memang itu butuh keahlian untuk memahami lah, karena itu banyak sekali pelanggaran yang dilakukan aparelnya mereka sendiri sebenarnya, dan itu yang sekarang menjadi ranahnya aparat hukum ya, dan OJK untuk melakukan investigasi. Kami tahu apa yang dilakukan dan kami memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi, kemana titik-titik mana yang harus dilakukan investigasinya, gitu. Wow, oke. Oke, jadi buat pendengar Hanatox di luar sana, jadi nggak perlu takut untuk melangkah ke depan dengan investasi atau melakukan perencanaan keuangan dengan financial advisor. Tipsnya udah disebutin semuanya tadi, langsung aja ke seniornya kalau nggak mau ragu ya, langsung aja ke Aidil Akbar Majid. Ini senior saya banget. Banget senior, jauh banget ya Bang ya. Waduh. Bukannya kita beda 11-12, cuma beda 2 tahun kan, 3 tahun ya. Iya. Kalau senior yang bilang, oke, 2 tahun aja Bang. 2 tahunnya jangan jauh-jauh. Oke, Bang Akbar, terima kasih banyak. Insight-nya ini luar biasa banget. Dan pasti bermanfaat buat teman-teman di sana, pendengar Hana Talks. Dan Kalau mau ini, bisa apa namanya, follow di Instagram saya ya, @AidilAkbarMajid. Itu atau juga di @AidilAkbar, ada dua Instagram, @AidilAkbarMajid sama @AidilAkbarOfficial. Itu biasanya kita suka ada diskusi tanya jawab di situ, terus saya juga suka kasih, tapi jangan expect Instagram saya kayak Instagram milenial ya, yang gambarnya bagus-bagus, ngomongnya gue banget. Enggak, Instagram saya apa adanya, saya nggak bisa gambar soalnya, dan saya Instagram nggak pakai admin. Kenapa? Karena saya nggak mau adminnya salah posting. Jadi sesuai umur lah bang ya. Instagram saya posting sendiri, literally posting sih. Jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang millennials dan kurang menarik, tapi yang penting kan justru materi isinya kan, bukan gambarnya kan. Jadi orang jangan terbuai dengan gambarnya. Terus kalau yang penjelasan lebih, kan kadang-kadang gini, kalau pakai postingan Instagram tuh penjelasannya kurang panjang lebar ya. Nah, kalau mau yang panjang lebar itu ada di YouTube channel saya. Saya punya YouTube baru, namanya Aidil Akbar Channel. Channelnya C-nya pakai C gede ya, pakai huruf C besar. Nah, itu ada saat ini ada sekitar hampir 30 video, dan kita punya juga rekaman video-video yang ada saya di media ya, di TV. Itu kita akan tayangkan lagi di sana, kurang lebih mungkin ada sekitar hampir 100 video ya. Jadi kalau mau belajar tentang keuangan, belajar tentang financial planning dan sebagainya, bisa sambil nonton di situ. Kalau pengen tanya jawab, pengen komentar, pengen apa, bisa di YouTube channel juga, atau kalau mau cepat bisa juga di Instagram saya. Oke. Atau kalau mau sekolah, sekarang jadi bagus nih, karena kalau dulu kan sekolah harus
kita bikin kalau di Jawa Timur paling dekat di Surabaya. Mm-hmm. Kalau di Malang belum kesampaian bikin. Tapi karena sekarang harus work from home gitu ya. Sekarang kita malah bikin yang versi online-nya via Zoom. Oke. Okay. Gitu. Nah, itu nanti bisa juga cari infonya di Instagram saya @aidilakbarmajid atau @akbarmajid @aidilakbarofficial atau di Instagramnya asosiasi yang saya pimpin @irfc_indonesia. Okay. Nah, itu bisa belajar, ngambil kelas, bahkan kelasnya pun bisa dipakai untuk kalau mau jadi perencana keuangan. Siapa tahu kan? Harus okay. Ada perencana keuangan pengganti dari Malang kan? Gitu loh. Oke, jelas banget ya. Iya, kan? Rencana keuangan kan? Pengganti dari Malang. Oke, siap. Iya, sedang penggantinya dong. Iya kan, setelah dirusak sama yang kasus itu kan harus penggantinya. Ups. Gitu. Oke, ini jelas banget ya. Sosial medianya lengkap tadi @aidilakbarmajid, @aidilakbarofficial, YouTube-nya juga ada. Cuman tadi pesennya mungkin nggak terlalu milenial sesuai umurnya ya bang. Oke, okay, terus nggak kalau umur milenial. Oke. <Okay. laughs> Kemudian ada juga kalau umur. Ada juga Instagram asosiasinya @irfc_Indonesia. Oke, nih gudangnya ada di sini semua buat teman-teman yang mau belajar, nggak usah ragu, langsung aja bisa langsung kontak langsung sama Mas Akbar kalau komen di sosial medianya. Oke, Bang Akbar, yes. Thank you banget waktunya. Sampai ketemu lain waktu. Aku harap bisa ngobrol lagi ya di Hana Talks dengan topik-topik yang nggak kalah menarik juga. Oke. Oke. Yep. Buat pendengar Hana Talks, terima kasih. Sampai ketemu di Hana Talks berikutnya. See you.